TikTok jelas ngakak. Teman-temanku mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Teman-temanku semuanya, kali ini saya akan mereview atas permintaan dari teman sahabat kami di channel Pemancing Gragas. Sahabat-sahabatku semuanya, yang belum punya anak mudah-mudahan berketurunan, yang belum punya jodoh mudah-mudahan segera diberikan jodoh. Sahabat-sahabatku semuanya, kali ini saya mereview bambu pati lele tumbang sari. Pemancing Gragas ini, saya mengabulkan sampean ini. Jadi kalau ini pat tumpang sari pati lele pemancing Gragas, ini seandainya dia tumpang sari asli bukan tumpang sari pati lele, ini pergelangan cungkring ini ada satu, mas bro, ini pemancing Gragas. Nah, ini karena ada dua pergelangan cungkring, ini satu, ini jadi dinamakan pati lele tumpang sari. Kalau yang sebenarnya pati lele yang asli bukan tumpang sari, ini seharusnya ada satu pemancing Gragas. Nah, ini nanti simak, ini kan ada dua pergelangan cungkring. Nah, ini mata rosnya ada dua. Nah, ini yang asli pati lele, ini harusnya pergelangan cungkring ini ada satu pemancing Gragas. Ini termasuk tumpang sari pati lele, sobatku. Nah, ini pemancing Gragas, bisa simak secara dekat. Nah, ini kan ini pergelangan cungkring, ini satu. Nah, ini namanya pati lele tumpang sari. Kalau yang asli yang pati lele aja namanya, ini harusnya satu. Cukup jelas pemancing Gragas. Nah, ini seperti ini, cuman ini pergelangan cungkringnya harusnya satu. Ini namanya, kalau satu pergelangan cungkring namanya pati lele, tapi ini karena ada dua pergelangan cungkringnya, ini dinamakan pati lele tumpang sari. Ini seperti ini, udah benar seperti ini pati lelenya, ada dua ros, mata ros di sebelah kiri atau kanan. Nah, ini harusnya satu, dinamakan pati lele, tapi ini ada dua pergelangan cungkring, ini dinamakan pati lele tumpang sari. Seharusnya seperti ini, pergelangan cungkringnya satu. Ini seharusnya ini rosnya ini ada satu lagi. Nah, ini dinamakan nanti kalau seandainya ada tangkainya lagi satu di sebelah sini, ini namanya pati lele. Sobatku, pemancing Gragas bisa nyimak. Nah, ini namanya pati lele tumpang sari. Nah, ini sobatku, ini harusnya ada satu per mata cungkring ini. Pergelangan cungkringnya harusnya ada satu. Itu dinamakan pati lele. Cukup jelas pemancing Gragas. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat bagi teman saya atau pemancing Gragas. Mudah-mudahan pemancing Gragas, ini saya udah perkabulkan permintaan sobatku. Mudah-mudahan pemancing Gragas menyimak. Nah, teman-temanku juga menyimak. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih, karena teman-teman saya sudah sangat baik sama saya. Kami juga ucapkan mudah-mudahan semua yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Atau teman-temanku yang belum subscribe, kami ucapkan mudah-mudahan menemukan channel saya di Gito Gelas Ngapak. Dan pemancing Gragas, mudah-mudahan channel Anda semakin sukses dan diberi kesehatan juga keluarganya. Inilah pemancing Gragas, tadi udah saya jelaskan pati lele yang asli. Nah, ini karena ini ada dua gelangan cungkring, jadinya ini dinamakan pati lele tumpang sari. Nah, kalau yang asli ini pergelangan cungkring ini harusnya ada satu. Ini kan ada dua nih pergelangan cungkring.
ini namanya pergelangan cungkring ya, pemancing gragas. Nah ini harusnya ada satu, jadi dinamakan pati lele. Nah ini karena ada dua pergelangan cungkring, dinamakan pati lele tumpang sari. Cukup jelas ya Mas Bro, atau pemancing gragas. Kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian dulu Mas Bro penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.